Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama sentuh sedikitlah hikmah yang ke-15 yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Arif Billah, yang mana hikmah ke-15 ini berbunyi mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu ain an hajabaka anhu ma laysa bimawjudin ma'ah, yang bermakna di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada wujudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali baca terjemahan macam pelik kan, tak faham lagi. Baik kita baca kali kedua sebab saya pun tak faham. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kuasa Allah ialah dapat menghijab engkau, iaitu kita, daripada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu hijab yang tidak ada wujudnya di sisi Allah. Satu. Jadi kita kena faham mana hikmah yang ke-15 ini. Dia kata Allah Subhanahu wa taala, antara tanda kuasa Allah, antara kehebatan Allah, di antara keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia boleh hijab kita daripada melihat Allah. Kita kena faham, kita kena ubah persepsi anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Mungkin kita dahulu pun ada persepsi, satu persepsi yang saya sebutkan ni, iaitu kita kecil-kecil dulu kita selalu fikir, kenapa kita tak boleh tengok Allah? Kenapa kita ini tak boleh bercakap-cakap dengan Allah? Kita sembah Allah tapi mana Allah? Seolah-olah Allah Ta'ala ni terhijab. Itu adalah benda. Benda apa terhijab ni Ustaz? Terhijab ni maksudnya terhalang ataupun tidak nampak. Contohnya akhwat di belakang, dia terhijab oleh apa tu, tirai itu. Maksudnya dia dilindungi, kita tak nampak akhwat di belakang. Saya tak nampak, saya cuma nampak langsir itu sahaja. Maksudnya mereka mahjub, mereka dihijabkan. Sebenarnya bukan Allah yang dihijabkan, bukan Allah. Allah Ta'ala itu maha kuasa, dia mustahil dihijabkan, dia mustahil dilindungi oleh satu perkara yang kita boleh nampak. Faham tak ni? Nampak macam bengong ya. Kita slow-slow lah. Okay, Allah Ta'ala ni dia maha kuasa, dia Tuhan. Mustahil sesuatu itu yang menghijab dia. Sebenarnya yang dihijab adalah manusia. Sebenarnya yang dihijab oleh makhluk itu sendiri, dia yang dihijab sebenarnya. Sebenarnya Allah Ta'ala itu sudah jelas daripada dalil untuk dia itu dilihat ataupun nampak kekuasaan Allah. Boleh faham tak ni? Kalau dalam istilah tauhidnya, Allah Ta'ala itu azharu minad dalil. Allah ni dia tak perlukan dalil untuk orang kenal dia. Dia azhar minad dalil, maksudnya dia lebih zahir, lebih dalil daripada dalil lagi. Itu Allah Ta'ala. Tapi itu susahlah sebab kita manusia yang lemah imannya. Kadang-kadang kita perlu congak kira, tambah tolak matematik dengan ikut hukum akal kita. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tu azhar minad dalil, tak perlu dalil. Yang menunjukkan Allah Ta'ala itu ada. Mengapa? Penciptaan makhluk dan sebagainya. Baik. Jadi dia kata, di antara tanda kuasa Allah yang boleh bukti kepada kamu wujudnya kekuasaan Allah ialah Allah hijab kamu dengan benda yang tak wujud di sisi Allah. Itu adalah tanda kuasa Allah Subhanahu. Allah Ta'ala hijab kita dengan benda yang tak wujud di sisi Allah. Itu satu lagi benda yang pening lah. Bima laisa mawujud, bima laisa bimawjudin ma'ah. Baik. Satu, kita kena faham bahawasanya yang sebenar wujudnya hanyalah Allah. Satu kan, itu tauhid ni. Sebenarnya yang wujud secara hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sekarang saya wujud? Ya, kita wujud di segi lafaz. Bukan di segi hakiki saja. Kita pinjaman saja wujud kita. Kita akan bertemu dengan tiada. Maksudnya kita sebenarnya tak ada ni. Sebelum ni kita tiada, kemudiannya ada, kemudiannya tiada pula. Kita ni ada bertemu dengan dua, tak ada. Maksudnya kita memang tak ada. Boleh faham ke ni? Bengong juga kan? Tak apalah. Sebenarnya asalnya kita memang tak ada. Yang wujud secara hakikinya Allah saja. Akan tapi kita sekarang meminjam sifat wujud tersebut adalah dari segi sekadar lafaz ataupun dari segi peredaran masa saja. Sebab nanti kita akan bertemu dengan kita ni tiada. Benda yang memang confirm tak ada sebenarnya tak ada. Benda yang memang confirm tak ada, benda yang memang tak wujud itu sebenarnya dia memang sudah tidak ada.
dia adalah benda yang tidak ada sebenarnya. Kita ni tak ada, tapi cuma pinjaman. Saya ada di depan, saya ada di belakang, tuan-tuan ada di Telaga Biru. Sebab apa? Itu adalah pinjaman, kata ada, mengikut kata mengikut kepada peredaran masa je. Lepas ni mungkin tak ada. Selepas ni saya tak boleh kata dah tuan-tuan, Encik Rosli ada di soh pertama. Tak boleh, sebab apa? Lepas ni dia akan beredar pergi. Sebenarnya dia tak ada sebenarnya. Allah Alam. Baik, jadi itu mungkin kita pening-pening sikit fahamlah. Tetapi nak sebutnya wujud hakiki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia tidak bertemu dengan tak ada, sentiasa ada. Itu memang wujud, memang betul-betul wujud. Sebelum ni Allah Taala tak pernah tak ada, faham tak ni? Sebelum ini Allah memang tak pernah tak ada. Boleh ke ni? Maksudnya dia qidam. Daripada dahulu memang sudah sedia kala ada, maksudnya tak pernah tak ada. Sampai bila-bila pun dia akan baqa, qidam baqa. Sampai bila-bila pun dia akan sentiasa ada. Maksudnya itu memang wujud. Allah Ta'ala wujud, ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala memang wujud di mana-mana sahaja. Jadi kita sebenarnya adalah bimalaysa mawjidin ma'ahu. Sebenarnya kita lah, maksudnya Allah Ta'ala disebutkan hikmah di sini, dia kata antara tanda Allah Ta'ala ni berkuasa ialah dia menjadikan kita ini terhijab dengan diri kita sendiri. Sebenarnya kita yang terhijab. Dia jadikan dunia ini menghijab diri kita. Benda yang tidak wujud di sisi Allah Ta'ala ni yang menghijab kita. Benda yang tidak ada itu menghijab diri kita sendiri. Itu adalah tanda sebagai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya mungkin bukan kita, contohnya orientalis, contohnya orang yang mu'anid, dipanggil orang yang kerah hati. Walaupun mereka tahu mereka boleh kaji bintang dan sebagainya, mereka kaji hadis, mereka kaji tafsir dan sebagainya, mereka memang tahu memang ada penciptanya. Akan tapi oleh kerana mereka terhijab dengan dunia, dengan tamak halubu, dengan engkarnya, menyebabkan mereka tak tampak juga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh lawan orang-orang talis yang mana mereka ni hafal hadis, hafal ayat Quran, tapi tentang Islam juga kan pelik kan. Kan pelik. Orang semakin kaji Islam, dia makin nampak Islam, makin nampak kenal Allah. Kan tapi orientalis, kalau tuan-tuan pergi Mesir ke mana-mana kan, akan jumpalah kitab-kitab hadis kadang-kadang dikarang oleh orang yang orang putih. Kita pun pelik, nama John Evincy apa benda lah kan, tapi tulis hadis. Itu orientalis. Orientalis, mereka dihijabkan oleh diri mereka, tak nampak Allah. Sebenarnya mereka yang berada di dalam satu hijab, sebenarnya Allah Ta'ala itu terlalu luas untuk dikenali, terlalu nampak untuk dikenali. Tetapi oleh kerana manusia terhijab, maka mereka sudah tidak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu sahaja yang terakhir saya nak sentuh, kita orang beriman ini boleh terhijab tuan-tuan daripada melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Satu saya sebut adalah dengan dosa. Dosa maksiat lah. Bila mana kita buat dosa, menyebabkan akan bertambah titik hitam dalam hati kita, menyebabkan kita ini terhijab untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala, terhijab daripada doa untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda itu adalah daripada kita sebenarnya. Daripada kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan kita semua untuk kita meminimumkan sifar dosa, sifar maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana maksiatlah yang boleh membawa kita terhijab daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita mendapat kefahaman daripada pertemuan kita pada pagi ini. Kita hendaklah berusaha untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita berusaha untuk kenal diri kita sendiri dan orang lain. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan lemah itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Akhir penutupnya, sama-sama saya mengajak kita semua untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Biru berselawat. Insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من سني علينا
وسلم وبارك عليه وعلى آله.